Finish already. Test 1 2 3, test 1 2 3. Okay. Apa khabar Jan? Baik. Alamak. Season ke-6 dah eh? Season ke-6. Bersama Gazu. Dengan pernah Gazu. Miss tak? Saya miss season 2. So season 1 saya masuk, then season 2 time tu kita fokus kat aktiviti drift kat China. So kita in out kan. Ada date yang clash, so tahun tu saya tak masuk. Okey. Selama 6 round ni, berapa banyak championship yang telah dipegang? 3 kali. 3 kali. Bermula season 1, okey. Season 3, season 4. Season 3, season 4. So Jan, satu nama yang tidak asing. Kalau sebut dalam Malaysia ni memang orang tahu, well known. Okay, kita nak tanya pengalaman Jana daripada start season 1 sampailah sekarang ni, perkembangan tentang pelumba-pelumba muda ni. Macam mana saingan tu? Boleh share sikit? Okay, so kalau tak silap lah, kita dari season 1 sampai season 3, time tu tak ada rookie program. So season keempat kalau tak silap, season keempat bermulanya rookie program yang dianjurkan oleh Toyota. And then sekarang kita nampak progress dia. So that means peserta-peserta yang masuk rookie program di season 4 tu, diorang sekarang tengah leading super sporting. Sporting pun dah tak ada dah. Semua dah masuk super sporting kategori. Putra Adam, Nakib Azlan, semua top driver sekarang. So memang nampak dah. So buat masa ni season ke-6 untuk saya adalah satu season di mana kita dapat satu balance yang betul-betul bagus antara season racer dengan driver atau bakat-bakat muda. And dari segi performance, so that means tahun ni kan, kalau ikutkan lah, biasanya macam, kalau ikut tahun lepas lah, tahun lepas qualifying ya, super sporting category 1 sampai 12 ataupun 11 driver tahun lepas, satu saat beza dalam masa kualifikasi. Tahun ni first race kan, 1 sampai 12 beza dia 0.8 seconds nombor 1 sampai nombor 12. So lagi ketat dia punya persaingan, dia lagi ketat sekarang. And balance dia memang bagus lah. Demi kita ada orang budak muda, kita ada veteran-veteran. So balance dia memang top lah. Okay. Tadi kita cerita pasal qualifying. Tapi bila race sebaliknya berlaku, kita nampak senior banyak mendominasi. Maksudnya banyak ke depan lah. So dekat sini kita nak tanyalah, apa agaknya kekurangan ataupun mungkin apa yang menyebabkan diorang ni mungkin eager terlalu awal ataupun apa, time management ni experience kan? Okay. Bro. So kalau ikut saya, apa-apa sport lah, apa-apa sport yang kita buat, kalau kita ni baru bermula, kita mengambil kesempatan untuk merasai game tu dan memahami cara game tu kan. So semakin lama bakat-bakat baru ni memandu, dia akan memahami cara pemanduan kita, veteran-veteran. Kan? Bila kita start push, bila kita relax dulu, bila mana kita nak attack. So dari sana dia akan mendapatkan pengalaman dari pengalaman ni lah. Kalau dia boleh convertkan jadi dia punya tools lah. So itulah yang menyebabkan kita dapat lihat pada season kali ini. Muka-muka baru ni duduk di depan. Maksudnya dalam tempoh 2 tahun ni diorang kaji jugalah. So dari segi kualifikasi, saya rasa bakat-bakat muda ni memang tak ada beza dengan veteran-veteran. Kemungkinan besar bakat-bakat muda ni akan lebih laju. Kenapa saya cakap lebih laju is macam Nakib kan, Nakib sim driver. Untuk saya lah, sim driver ni memang bagus sebab dia ada lagi satu kita nak panggil apa kan, nak panggil skill lah.
Yeah, dia lagi satu skill, kelebihan versus macam pemandu seperti saya. Sebab saya menceburi bidang SIM tapi baru start saja kan. And apa yang saya nampak adalah visual. So dari segi SIM driver ni, diorang nampak kelajuan melalui visual. Kita sebaliknya yang bukan SIM driver, kita merasai kelajuan tu mengikut seat kita kan. Tu beza dia. So diorang memang ada extra punya bakat lah. So SIM tu memang membantu lah. Memang membantu. Saya pun pakai SIM. Macam sebelum race ni pun, minggu lepas, ingat tak yang Battles 12 hour? Ya, ya. Tiap-tiap malam saya buka practice room. Kan dalam group chat ya, ya, saya buka practice room, buka. Saya tak masuk pun 12 jam Battles tu. Tapi saya gunakan kesempatan sebab ada ramai SIM racer yang nak masuk 12 jam tu. Okay, saya buka room, kita race sama-sama. So untuk saya bukan untuk practice nak masuk ke Battles 12 hours, tapi itu nak bagi saya satu kesempatan untuk warm up sebelum Gazu. Interesting. Maknanya benda tu dia ialah mungkin orang tak faham simulator ni punya fungsi. Kita nak detail sikit lagi. Maksudnya dia bukan sekadar cara pemanduan, tapi mental kita adakah diuji kat situ? Mesti sebab okey. Macam saya cerita tadi, so that means kau ambil apa kita panggil tu, knowledge kan. So kalau ikutkan real racing, kita race berapa kali setahun? Gazu 3 round untuk festival, 2 round untuk Spring Cup. So total 5 round. Dalam masa 365 hari, kita bawa 5 kali saja untuk setahun. Sim race, saya nak buat 5 race sehari pun boleh. Janji kita ada masa. Okay. And then bila kita race, so that means dari segi simulator ni, bila kita race, kita bukan race dengan AI. Kita race dengan orang biasa. Orang biasa, yes. Orang sebenar lah. So yes, kita boleh ambil kesempatan untuk belajari macam mana orang lain fikir, pemikiran dia, bila dia nak attack, bila kita laid back, macam mana kita nak cari speed, bila kita nak cari speed. Sebab simulator tu bagus sebab track time pun kita boleh adjust. Kan panas ke nak sejuk ke apa kan. So then dari segi tayar ke kondisi tayar apa semua, kita akan nampak sebab dia memang real juga. Beza dia dalam screen versus real life. Tapi dia boleh di ya, sebab saya pun gunakan benda tu sebagai satu training tools kan. Untuk saya training tools lah. Untuk simulator driver, benda ni memang dia punya apa tu, dia punya race lah, katakan lah. Dia punya main race lah. Untuk saya race Gazu ni yang saya punya main. Okay. Tapi saya gunakan simulator untuk training. Okey, baik. Itu adalah sedikit sebanyak yang kita dapat rungkai lah daripada seorang senior. Okey, kita nak pergi lebih dalam sikit lagi, di mana kita tahu pelumba-pelumba rookie ni kebanyakannya lahir daripada simulator. Kita bukan nak cerita pasal simulator tu lagi, tapi kita nak cerita pasal rookie program ni. Apa pendapat Jan tentang rookie program yang telah dibuat 2 tahun yang lalu, dimulakan dengan 2 tahun yang lalu? Memang bagus. So dari segi sebab okey, so dari segi rookie kan, sebelum rookie program ni so biasanya pemandu-pemandu muda dia akan datang dari simulator ataupun dari go-kart. So tapi kebanyakannya dia orang tak ada next step tu, tak ada tau. So that means mana dia nak pergi kan. So actually Gazu Racing Festival ni dengan rookie program ni memberi satu ruang kepada pemandu muda untuk menaikkan bakat dia, that means dari go-kart atau simulator kepada real racing. So sebab program ni bukan saja kita siapkan kereta dan dia orang pergi berlumba, tapi kita memberikan dia apa tu, platform. Ya, bagi dia support dan juga knowledge kan, untuk memahami cara-cara marketing, cara-cara mencari sponsorship, cara-cara memahami cara pemanduan yang betul dengan menggunakan data dan sebagainya, dan juga setup kereta. So that means dia satu program yang complete tau. Sebab bila kau datang dari simulator ataupun kau datang dari go-kart ke apa, go-kart tu platform dia lain kan.
simulator tu pun platform tu online kan. So cara kita bekerja di track berbezalah, berbeza dengan simulator, dengan go-kart apa semua. Tapi so that means program ni akan memberi memberikan skill kepada bakat-bakat baru kita. Thank you. So rookie program ni secara besarnya adalah dia bukan sekadar memberi peluang mereka berlumba, tapi memberi peluang untuk mereka menjadi bakat yang bakat benar. Kan? Yes. Dalam dunia motorsport ni. So that means rookie-rookie bila dia keluar, dia memahami cara kita berlumba. Sebab berlumba tu atas track kita berlumba setengah jam je. Okay. Tapi preparasi yang kita jalankan maybe 2-3 minggu sebelum, yeah, apa yang kita perlu buat, macam mana kita nak prepare diri kita dari segi fizikal, dari segi mental dan juga teknikal, yeah, sebelum. Sebab kalau kita tak prepare dari segi mental, fizikal dan juga teknikal, kalau terror macam mana pun duduk atas track, kalau kereta tu rosak ke, set up tak betul, tak pergi mana pun. Yeah. Then lagi satu aspek adalah dia punya marketing dengan sponsorship. Macam mana kita nak membawa diri kita ke depan kamera ataupun dekat public kan. Macam mana kita boleh promokkan diri sendiri supaya kita boleh mendapatkan sponsorship untuk meneruskan aktiviti motorsports kita apa semua. Ya. Jadi maknanya itu akan membantu jugalah untuk, yeah, untuk industri itu sendiri. Yes, hidup, betul. So, rasanya dah terjawab banyak soalan. Kan? Terima kasih pada Jan sebab sudi luang masa untuk sesi sembang-sembang santai ini. Kan? Tak ada masalah. Dan kita mendoakan dan mengharapkan di masa-masa akan datang, semoga dipermudahkan segala urusan Jan dan juga tim. Terima kasih. Semoga dapat mengharumkan lagi nama Malaysia. Kita nak tanya, Kak. Ha? Drift tinggal ke? Tak, kan? Tak. So, Drift sebelum pandemik ni, sebelum COVID, banyak fokus saya kepada luar negara. So, sebelum COVID pun saya ada kontrak dengan tim kat China. Lepas tu, sebelum COVID, saya ngam-ngam sebelum COVID tu, saya sign kontrak dengan tim kat Jepun. So time COVID tu kita tak boleh nak travel apa semua, then program apa semua stop. So insyaallah tahun ni kita start balik. Sepatutnya minggu depan kita pergi Thailand untuk D1 Grand Prix Thailand. Wow. Tapi ada clash sikit dengan sponsorship sebab event dekat Thailand menggunakan tayar brand lain dari apa yang saya pakai, okay, lah, iaitu Toyo Tires. So kita tak boleh nak pakai brand jenama kita dekat event tu. So that's why kita pull out. Tapi insyaAllah tahun ni, so bulan 5 China, team China pun dah call. InsyaAllah bulan 5 kita akan start balik kat China. Great. Jepun kita tengah plan. InsyaAllah tahun depan kita akan jalan balik aktiviti drift kita di Jepun. Dan untuk tahun ni kalau ada apa-apa event drift international di Malaysia, InsyaAllah saya akan masuk. Baik. Semoga dimudahkan segala urusan dan capai kejayaan. Thank you. Terima kasih, Jan. Sama.